Ya, sahabat. Ini lagi jalan dulu ya di kebun sama Pak Berry, sang master durian kita di sini. Sang suhu. Nah, ini untuk durian duri hitam. Ini belum setahun ini ya, Pak Berry ya. Belum 2 tahun ya. Tuh, ini pembuangan ranting-ranting, sahabat. Itulah caranya ya, cara pemangkasan dahan. Tipis-tipis aja. Pruning tipis-tipis, sahabat. Biar sinar matahari. Biar sinar mataharinya biasa masuk, sahabat, ke batang-batang atau ke dahan-dahan. Wah, seperti ini. Tuh, dibuang tipis-tipis agar tujuan ini supaya tidak merebut nutrisi juga ya, sahabat ya. Biar tidak terlalu nutrisinya lari terus ke percabangan. Pada masa vegetatif itu, masa pertumbuhan, tes pertumbuhan itu, pertumbuhan batang, akar, batang, akar, cabang, biar normal. Tuh, biar normal, sahabat. Sinar matahari biar masuk. Tuh, sinar matahari. Menembus cabang-cabang. Itulah dia ya. Ini sudah kelihatan proporsional ya, cabang dengan batangnya ya, sahabat ya, seimbang maksudnya. Jadi ini untuk menopang buah itu sudah kuat sebetulnya. Ini sekitar 2 tahun lagi siap dibuahkan itu, sahabat. Asalkan dengan catatan yaitu ini dahan-dahan seperti ini kita buang aja. Tuh, ya. Dahan-dahan seperti itu dibuang. Nah, dahan kecil itu sangat mengganggu sekali ya. Itu anggap aja tunas air ya, sahabat ya. Buang aja. Ini dibuang, jangan ragu, sahabat. Ah. Cuma posisinya ada di dalam ya, ketutup, tertutup. Terlalu rimbun. Ini duri hitam, ada yang bilang lambat kata pertumbuhannya. Padahal sebetulnya itu bukan lambat pertumbuhannya atau mungkin lambat perawatannya, saya rasa itu, sahabat. Kalau di sini buktinya belum 2 tahun aja seperti ini, sahabat, sudah seperti tanaman yang udah 5 tahun. Tuh, tapi kalau dirawat dengan ahlinya ya, sang master kita di sini. Kalau ini dewa di atas dewa lagi ini. Yang rawatnya bukan dewa durian lagi. Tapi dewa ini. Masih tahap belajar ini. Tuh, tahap belajarnya begini, bagaimana kalau sudah profesional ini, beliau bilang tahap belajar katanya. Ya, bagaimana kalau sudah profesional tuh? Kalau sudah profesional mungkin lebih ngeri lagi ya. Wah, lihat tuh caranya ya, bisa kita pelajari sama-sama. Tuh, pembuangan tunas air seperti itu supaya percabangannya atau dengan batang itu proporsional, sahabat. Jangan sampai batang besar dahan kecil ya. Ya, itu tidak sebanding sama sekali namanya ya, tidak proporsional. Kalau ini kan batang dengan dahan itu sama gitu. Tidak jauh beda. Tipis-tipis aja. Tuh, ini pruning tipis-tipis, sahabat ya. Masa vegetatif. Masa generatif. Kita pruning habis. Pruning habis kalau sudah masa generatif ya. Karena kalau di masa generatif itu otomatis daunnya ini rimbun lagi. Nah. Gitu aja, seperti ini aja udah cukup, sahabat ya. Sekitar ya 10% lah. 10%. Nih, terbuang nih. Tuh, contohnya ini dibuang nih, sahabat tuh. Supaya tidak terlalu berlembab mungkin ya, sahabat ya, sekitar akarannya. Tuh, jadi caranya seperti ini ya, sahabat. Ini namanya kebun BDS, Durian Duri, Bukit Durian Sagara. Tapi ini yang garapan khusus spesial Pak Berry ya, sahabat ya. Di sini khusus garapannya beliau ini.
segini jumlahnya ribuan ya, ribuan pohon. Kalau keseluruhan ini hampir 2000 sebetulnya. Tuh, cabangannya cantik sekali sahabatnya, cantik, menarik, dan proporsional antara cabang dengan tipis-tipis aja dengan dahan ya. Kita lanjut ke yang lain sahabat. Mana D24 pak? Oh, kita melaju ke D24. Setahun kurang ini tuh, duri hitam sahabat, pertumbuhannya lihat. Kalau perawatan ini yang kemarin, bulan kemarin sakit ini ngedrop. Sakit ngedrop, tapi alhamdulillah beliau obati, sehat kembali, pulih lagi, normal lagi ya pertumbuhan. Ini pH-nya ngedrop. pH ya, yang ngedrop itu pH-nya sahabat. Musim hujan udah kasih dolomit, udah sembuh lagi. Yang penting dolomit itu ya, diwajibkan sahabat. Sampai kita tip itu gimana caranya supaya pohon daun cabang itu sehat. Betul betul betul. Jangan dulu mikirin buah. Jangan dulu mikirin buah ya, kalau buah itu. Terlambat nih. Ini agak terlambat tahu. Memang kita review bukan yang bagusnya aja, yang jeleknya juga. Ini yang jeleknya juga ini menurut beliau ini yang jeleknya segini sahabat. Ya, ini D24 ini sahabat. Kita melaju lagi ke D24 lagi ini sahabat. Ini ke D24 lagi ini. Coba dilihat sahabat ya D24 ini. Buang aja tuh, itu dibuang sahabat, segede gitu jangan sayang-sayang karena bersentuhan juga nanti kalau berbuahnya. Buang aja tuh, ini dibuang tuh. Tuh contoh tunas airnya semua dibuangin juga. Contoh ini beliau nih, nanti buahnya dari sini tuh seperti ini di sekunder gitu. Jadi kita harus pandai-pandai apa istilahnya mengatur dahan sahabat ya, agar nanti tidak susah nanti ya, di masa pembuahan maksudnya ya. Seperti itu. Ini diharapkan pembuahan itu di sini. Tuh diharapkan di situ pembuahannya nanti. Ya, di dahan-dahan di sekunder itu. Kalau udah begini, tunas-tunas air buang, tunas air dibuangin sahabat. Seperti itu. Ini D24 itu adiknya musangking sahabatnya. Ini adiknya musangking, tidak jauh beda ini dengan musangking sebetulnya. Kuning tipis-tipis aja dulu. Masa. Cuma D24 ini daunnya itu cenderung kecil dan mengkerut. Tuh itu cabangnya yang rapat itu bagaimana Pak Beri? Dibuang aja. Tuh itu dibuang tuh sahabat, karena rapat ya. Nah seperti itu kan tuh. Itu tunas air yang nempel-nempel di batang utama itu dari buang juga. Ini usianya sama ya Pak Beri ya? Sama usianya, belum sama. 2 tahun. Belum 2 tahun segini di... sahabat. Bayangin ya? Aja. Lebih 1 bulan. Iya. Pokoknya tidak ada yang namanya pertumbuhan terlambat. Setahu saya perawatan mungkin yang terlambat. Kalau Pak Beri kan sangat intens sahabat ya, fokus. Intinya seperti itu dan pedulilah terhadap tanaman. Itu yang patut kita tiru jejaknya seperti beliau. Nah, gini aja, tipis-tipis tuh. Aja. Pruning tipis-tipis, nah. Sahabat. Nah, ini yang kurang sehat nih. Ini kurang sehat beliau nah, bilang. Sama. Dari itu yang enggak sehat. Kelihatan ini daunnya tuh, dia ngedrop. Daunnya ngedrop. Ini pH ini drop. pH drop ya. Biasanya. Nah, ini dulu akar ini nih. Ini kan akar kalujaran juga tuh pengaruh juga ya sahabat ya. Makanya kalujaran tuh terus dipruning dan keringkan ya. Maksudnya akarnya biar tidak menghisap ya nutrisi atau unsur hara daripada durian D24 di situ. Yang ini kita buang, ambil yang bagus. Itu yang bagus dipertahankan, yang tidak bagus cabangannya dibuang ranting gitu. Tunas air itu. Ya sinar matahari masuk juga dia ini duri hitam.
hitam ini cantik juga ini sahabat. Cabang mah lebih besar, lebih cepat besar gitu. Iya. Jadi berimbang sama batang utama. Tuh. Cabangnya. Ini udah buang aja. Tuh itu dibuangin tuh sama peberi tuh. Itu dibuang ya sahabatnya. Nih buang aja nih. Tuh itu nah dibuang itu sama peberi. Itu nah air harus dibuang. Ya sahabat ya, tolong simak terus sampai dengan selesai biar kita sama-sama sharing dan belajar. Iya, di sini juga masih belajar-belajar. Masih belajar-belajar. Beliau bilang itu sama masih belajar gitu. Itu beliau bilang masih belajar katanya sahabatnya, bagaimana saya ya kan seperti itu. Tuh. Pruning sahabatnya, bukan beruning. Kalau beruning itu apa? Tidak ada artinya. Kalau pruning itu berarti pruning pemangkasan. Itu pembakaran. Pruning itu pembakaran gitu. Udah gini aja. Tuh. Udah seperti cukup tipis, ya Baberi ya. Tipis-tipis aja Baberi bilang. Tunas air buang. Oke, itu aja ya Baberi ya. Jadi sudah habis ini, selesai. Sudah selesai. Masih banyak. Masih banyak sih sebetulnya. Cuma nggak sampai sore nanti ini. Nah, kalau sampai diteruskan, mungkin sahabat beliau bilang nggak akan selesai satu hari ini. Iya. Karena ini 300 pohon. Yang di sini aja 300 pohon, bayangin ini aja. Bagaimana kalau keseluruhan ya? 300 pohon aja di area sini sahabat. Bagaimana kalau keseluruhan nggak selesai sampai malam? Itu dari 24 juga tuh. Yang ini cane nih, cane ya? Wih, durian cane itu kan biasa besar ya Pak Beri? Iya. Besar buahnya itu cane itu, montong cane orang bilang. Montong cane, si durian hijau. Ngeri juga buahnya montong cane itu. Saya tanam berapa ekor itu ya di kebun. Ini 24 tuh, lihat di bebatuan aja ya tuh. Bisa hidup ya, hidupnya normal sekali gitu ya di bebatuan ini padahal. Sangat subur ya. Ini berdekatan pada macane ya, tidak merasa terganggu nih D24-nya. Keren juga soalnya di sini perawatan. Yang penting diusahakan dolomit lah sahabat ya. Kalau tidak ada dolomit, ya kita tahu sendiri curah hujan di Indonesia ini pada umumnya intensitasnya kuat ya. Jadi otomatis sekalipun mengandung nitrogen untuk pertumbuhan, tapi dia bisa mengasamkan tanah. Itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau tidak ditopang dengan dolomit, ya bagaimana mau sehat ya pertumbuhannya? Bagaimana mau normal? Jadi seperti itu. Sudah seperti itu aja sahabat. Tipis-tipis dulu, jangan buru-buru ya. Yang penting sinar matahari bisa tembus gitu sahabat. Banyak ramai sekali di sini ya tanaman duriannya. Oke sahabatnya, mungkin hanya sampai di situ aja dulu, sampai di sini dulu maksudnya. Lain waktu dan kesempatannya kita jumpa-jumpa lagi untuk update-update video terbaru daripada saya tentang tanaman terutama. Tolong bantu like, comment, share dan subscribe ya biar saya lebih bersemangat lagi untuk terus mengupdate video-video terbaru dari saya Rudian Putra. Oke, dan kurang lebihnya mohon maafkan, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.